pindah-pindah mode kayak gini. Dan untuk lampu tekatnya kayak gini guys, mantep banget. Tuh, lebar ya, tinggi. Oke guys, selamat sore. Nih, Mas paket kedatangan paket billet matrix 4,5 inci, slotnya kristal ya, ini yang terbaru. Oke, kita langsung unboxing saja ya. Billetnya 2,5 inch, kalau ditambah slot itu jadi 4,5 inci. Rp300.000-an aja tuh. Ini dari MT Star, tipenya LP03 gini. Nah untuk kita dapat ini relay. Kita dapat relay set, bukan relay set, relay aja ini. Kayak gini dari MT Star relaynya. Oh, biasanya kan bukan MT Star kayaknya. Yang kemarin-kemarin bukan MT Star yang 3 inch itu. Kita dapat relay, terus kita langsung nih buka biletnya. Terus ini di dalamnya juga ada ini kuncian buat relaynya, apa pangkon relay namanya. Nah ini dia, kita mundurin dikit. Nah, kita buka guys. Nah kayak gini. Oh, buat biletnya itu 2,5 inch. Ini biletnya 2,5 inch, terus slotnya ini 4,5 inch. Ini slotnya RGB ya, jadi bisa diubah-ubah warnanya. Terus slot demonya itu devilnya ice blue. Nah, untuk penampakannya atas kayak gini polosan hitam, terus bawahnya ada kipasnya. Tuh, banget. Tuh, ininya enak. Enggak begitu seret, kalau yang kemarin itu yang 3 in seret ininya. Jadi kalau kayak gini enggak langsung muter, kayak ini lancar. Driver buat app-nya ya, nanti di scan di sini buat app ngatur ini si apa slot RGB-nya ini. Nah ini kita udah ada soketnya, nanti tinggal dicopot-copot aja. Oke guys, jadi kayak gini penampakan RGB-nya ya dari billet matrix X1 4,5 inch MT Star ya ini, dan bisa diubah-ubah lewat app ya. Ini tinggal diklik-klik aja, digeser-geser ke bawah ke atas, nanti berpindah sendiri kayak gini guys ya, pindah-pindah mode kayak gini di app aja ya. Banyak, ada 210 mode guys, 210 mode, banyak banget. Ini 156, kita ke paling pojok bawah tuh 210 mode. Ini mode paling akhir. Nah, Mas Pat sukanya mode yang ini guys. Bentar, yang nah, yang kayak ginian. Nah, Mas Pat sukanya yang kayak gini guys. Tuh. Yang lari-lari. Ini yang 3 warna kayaknya. Nah, ini 3 warna lari-lari. Nah, kayak gini. Untuk satu warna aja bisa, tinggal diubah aja, merah kayak gini, hijau, biru, putih, kuning maupun pink. Oke. Nah, kalau dari samping kayak gini guys kelihatannya. Nih, dari samping ya, serot RGB-nya kayak gini. Nah, ini untuk sorot devil. Devilnya ya ice blue nih. Untuk devilnya warnanya ice blue guys. Sorotnya lumayan ya, 5 watt lah dia. Dan untuk lampu tekatnya kayak gini guys, mantep banget, terang ya, sorotnya mantep guys. Nih, dari jauh kayak gini tuh mantep banget, satu jalan full pastinya. Ini dari sini nih potongan cut off nya dari sini ke sini ke sini ke sini, ini satu jalan, padahal Mas Pat tempatin di pinggir ya. Satu jalan full guys, satu jalan desa ya, jalan segini guys, berapa meter nih, 2,5 meter ya. Nah kayak gini, untuk sorotannya mantep tuh ya. Kita lihat ke sini, jos banget. Yuk kita lihat ke sini. Nah, untuk cut off nya itu setengkul ya,
Mas Pat Setenggul nih, warna biru ini cut off nya nah, untuk gayanya kayak gini, mantep kan. Ini dari jauh, jarak 10 meter ini dari biletnya yang Mas Pat pasang ya. Nah ini segini guys, segini tuh, mantep banget kan. Nah untuk sorotannya kayak gini ya guys, kayak gini. Nah mantep banget tuh, tebel ya. Yang mau langsung aja di payment ya, linknya ada di deskripsi. Ini udah 5 menit Mas Pat nyalain kayak gini tuh, dengerin kipasnya. Mantap kan, kipasnya mantap banget guys. Oke kita coba buat lampu jauhnya ya, lampu jauhnya kayak gini guys tuh, tinggi pastinya tuh, lebar ya, tinggi tuh, satu jalan full nih Mas Pat zoom, tinggi ya, rumah orang aja kelihatan guys. Ini padahal cut off nya rendah nih segini. Kalau di apa dim segini lampu jauh, satu rumah tuh kelihatan sana, mantep banget guys. Pew-pew juga bisa. Nah ini Mas Pat cobain di bawah penerangan PCR, nah masih tetap tenang ya guys, lebar banget coba cahayanya nih, satu jalan full padahal masih ada seperempat nih, seperempat aja nggak ke jalan nih, ini masih full guys, tengahnya padet. Nah ini kita coba bandingin sama lampu ayam. Waduh, lampu ayam gak lewat guys. Nah ini kayak gini, mantep banget guys. Oke guys, ini di bawah penerangan lampu PCU ya, PCU apa-apa itu namanya ya, kayak gini, masih menangan guys, masih menangan si Billet Matrix nih, jayanya mantep banget tuh. Cut off-nya kayak biasa setengkul nih, kayak gini, lebar banget ya tuh, lebar banget sampai sana sorotnya. Ini 15 meteran lah ya, lebih 15 meter lebih untuk cut off yang awal segini nih, sampai situ juga itu satu jalan full guys, satu jalan full ya. Untuk lampu jauhnya kayak gini, lampu jauhnya kayak gini guys tuh, tinggi banget tuh, tinggi guys ya. Yang mau langsung aja di payment. Terima kasih yang udah menonton YouTube Mas Patli ya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Mampir juga di TikTok Mas Pat @MasPatli. Oke, see you. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.